Jadi strategi kita sekarang memang pemerintah ini mendukung sekali ya Pak penggunaan produk dalam negeri. Nah, jadi contohnya mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu dengan TKDN, dengan itu kan pemerintah sangat ingin intinya uang kita ini, uang orang Indonesia ini dipakai untuk beli produk buatan orang Indonesia. Jadi ini makanya kenapa banyak produk yang kita bisa dibilang vertically integrated, jadi barang-barang di dunia kita import, sekarang pelan-pelan ini kita mau buat dalam negeri semua. Halo rekan bincang emiten, jumpa lagi dengan saya Agustinus Agusunarto. Hari ini kita berkesempatan untuk bisa berbincang dengan pendatang baru di Jawa Timur dengan istilahnya One Mat. Mungkin sebelum bincang ini kita mulai terlebih dahulu, mungkin saya akan perkenalkan sekilas yang di hadapan saya, Bapak Leonard Haryadi Hartanto, yang dipanggil dengan Pak Leon. Selamat sore Pak Leon, apa kabar Pak Leon? Selamat sore Pak Agus, saya baik-baik hari ini. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Sehat-sehat Pak, puji Tuhan. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan Pak mengenai sedikit sejarah dari PT Jaya Medica Industri atau yang dikenal dengan One Mat Pak. Ya, terima kasih. Jadi PT Jaya Medica Industri ini bergerak di bidang manufacturing alat kesehatan. Oh. Dan kita juga mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan. Keluarga saya itu memulai bisnis ini asalnya tahun 1992, yaitu memulai dari distribusi alat kesehatan dulu. Nah, setelah itu dengan berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman, akhirnya menentukan untuk membuat pabrik yang dinamakan PT Jaya Mas Medica Industri. Ya, kita ada di Bypass Krian. Dan sekarang kita juga udah ada pabrik kedua di Mojo Agung di Kabupaten Jombang. Kita sendiri bisa menjual produk kita satu Indonesia dengan distribution kita. Jadi kita hampir yakin ya, walaupun kita belum ada bukti nih, kita hampir yakin kalau minimum ada satu SKU produk kita di setiap rumah sakit Indonesia. Nah, jadi kita jangkauan kita cukup luas nih. Satu Indonesia udah bisa kita cover dari benar-benar yang pelosok sampai yang di kota-kota besar. Kira-kira jangkauan dari bisnis One Mat ini sendiri sampai di mana ya Pak kira-kira? Jadi kita sendiri sekarang udah ada sekitar 3.000 ke 3.300 SKU ya. Nah, ini memang tidak semua kita produksi sendiri dan hampir nggak mungkin ya kalau kita mau produksi semua sendiri. Nah, tapi kita punya dua pabrik kan sekarang di Krian dan di Mojo Agung. Kita juga ada pabrik ketiga nantinya di Batang di Jawa Tengah. Memang banyak, apalagi dengan program pemerintahnya untuk menge-push penggunaan produk dalam negeri, ini salah satu yang sangat membantu kita untuk bisa ekspansi pabrik kita. Dan juga saya, kita di pabrik ini bahagia dengan RUU kesehatan yang baru. Nah, kita sangat support pemerintah untuk RUU kesehatan dan kita percaya dengan RUU kesehatan ini akan menjadi sebuah lompatan lagi untuk kesehatan Indonesia ini maju lagi. Nah, nantinya dengan RUU kesehatan yang baru ini, harapan kami jangkauan fasilitas kesehatan di Indonesia itu bisa lebih besar, Pak. Bisa lebih besar lagi dan bisa lebih merata. Lebih merata. Iya. Nah, itu juga akan membantu ya untuk pemakai produk kami akan lebih banyak lagi ke depannya ini. Pak, itu mengenai sasaran pasarnya kira-kira seperti apa? Jadi kita yang pasti ya bisa dibilang core customer kita itu fasilitas kesehatan. Jadi bisa dibilang rumah sakit, puskesmas, itu yang nomor satu. Pokoknya mengenai kesehatan lah ya. Iya, terus juga ada kayak klinik-klinik. Dokter umum, dokter gigi, dan kita juga
klinik kecantikan kita juga jual, laboratorium kayak contohnya Prodia, Paramita kita juga jual. Terus ada lagi contohnya dokter hewan, itu juga banyak yang dari produk kita. Jadi terus sekarang kita juga karena waktu COVID ternyata pasar retail ini besar. Nah kita juga memulai nih membuat mengekspansi ya toko-toko kita. Toko kita namanya Medicom. Medicom. Nah itu sekarang kita ekspansi nih, kita mau ekspansi di online dan juga di offline. Jadi toko fisik sendiri kita udah mulai perbanyak di Indonesia ini. Indonesia ya. Tapi yang pasti online tuh pasarnya gede pak. Jadi gitu, ya. Kita sekarang fokus untuk memperbesar nih jangkauan penjualan online kita. Online ya. Pak, mengenai itu dari sasaran pasar ya. Kira-kira untuk rencana tahun ke depan di 2023 ini bagaimana Pak kira-kira Pak? Di 2023 ini kita ekspansi pabrik Mojo Agung. Itu ada 3 tahap. Yang tahap pertama ini udah 75% selesai. Tahap kedua masih bisa dibilang 30%an ya selesai. Tahap ketiga ini masih baru, masih mungkin 10% baru selesai. Dan kita juga pembuatan pabrik di Mojo Agung ini juga harapannya di akhir tahun ini sudah operasional. Gitu ya. Ya, itu yang memang plan kita 2023 kita selesaikan. Nah, di distribusi kita juga memperkuat alur distribusi kita dari segi SDM, dari segi jangkauan cabang sendiri itu memang kita perkuat. Kayak contohnya di Makassar dulu kantor kita kecil. Sekarang kita perbesar ini, kita beli ambil kayak satu tempat yang lebih besar, jadi bisa lebih service kita di itu area itu bakal lebih bagus lagi. Mengenai strategi dari Omet itu sendiri sebetulnya dengan pangsa pasar ini seperti apa ya Pak kira-kira? Jadi strategi kita sekarang memang pemerintah ini mendukung sekali ya Pak penggunaan produk dalam negeri. Nah jadi contohnya mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu dengan TKDN, dengan itu kan pemerintah sangat ingin intinya uang kita ini, uang orang Indonesia ini dipakai untuk beli produk buatan orang Indonesia. Jadi ini makanya kenapa banyak produk yang kita bisa dibilang vertically integrated, jadi barang-barang di dunia kita import, sekarang pelan-pelan ini kita mau buat dalam negeri semua. Nah kebutuhan di Indonesia ini cukup banyak karena populasi kita yang besar dan juga BPJS. BPJS ini sangat membantu akses masyarakat ke layanan kesehatan. Layanan kesehatan ya. Nah, karena itu makanya kita yakin di Indonesia kedepannya market ini untuk kita masih sangat menjanjikan. Jadi kita yakin kita pasti akan tumbuh kedepannya. Pak, ngomong-ngomong ini Omet ini bisa dikatakan emiten baru Pak, ya. Belum lama listing, nah. Baru tahun 2002 kemarin. Yes. Itu mungkin bisa diceritakan Pak, kira-kira alasannya mengapa mau masuk bursa untuk melantai, jadi menambah apa, tambah emiten, apalagi ini naik turunnya COVID ini kan, ya masih kita belum bisa diprediksi ya, ini apa yang membuat Bapak yakin untuk bisa melantai ke bursa? Jadi waktu itu kita merasa kita membutuhkan ke bursa untuk beberapa alasan ya. Yang pertama kita memang mau ekspansi besar-besaran karena kita yakin kebutuhan produk dalam Indonesia ini akan bertumbuh, bukan akan berkurang gitu, kebutuhannya. Jadi satu keyakinan kita, jadi kita mau ekspansi pabrik-pabrik ini dan juga ekspansi distribusi kita. Yang kedua, kita ingin menjadi seperti go-to perusahaan medical device di Indonesia. Jadi misalnya ada perusahaan asing ini kepingin melakukan joint venture atau melakukan apa gitu di Indonesia. Nah mereka kan pasti melihat nih siapa yang paling terpercaya gitu kan. Nah paling gampang kan kalau udah perusahaan publik kan transfer semua. Kita harus melakukan laporan keuangan, annual report dan lain-lain. Jadi kan mereka gampang kalau mau melihat ini perusahaan ini sehat apa enggak.
Kita kok nggak usah ngasih data, Pak, silakan lihat aja di internet gitu kan. Data kita tersedia, kita available. Nah, itu satu juga alasan kita lebih ingin transparan, dan jadi kalau ada mitra-mitra ini mau kerjasama, ya mereka lebih percayalah dengan kita. Ya. Gitu. Lalu mengenai target pendapatan dan laba sendiri untuk tahun 2023 ini apa, Pak? Kalau untuk revenue ya, itu kita mengincar tahun ini 1,8T. Oh, 1,8T? Tahun ini ya, 2023. Dan untuk labanya sendiri, kita mengincar double digit, mungkin mid double digit untuk tahun 2023 ini. Nah, untuk growth kita sendiri, kita berharap bisa ke depan nih top line growth 20% lah setiap tahunnya. Wah, luar biasa 20% ya. Iya. Lalu mengenai gimana Pak, Omet sendiri itu bisa memberikan trust, kepercayaan kepada pemegang saham, itu gimana Pak? Jadi yang pasti kita akan melakukan semua prosedur OJK, contohnya pelaporan keuangan yang harusnya diwajibkan tidak telat, nah itu harus kita lakukan semua ya. Jadi supaya kita tidak di freeze atau mendapatkan sanksi-sanksi lain. Tepat waktu ya, gitu Pak ya. Ya, tepat waktu dan auditor yang benar itu juga. Benar. Itu pasti akan kita lakukan. Dan juga kita akan berkomunikasi terus nih kepada teman-teman masyarakat perkembangan kita, apa yang dilakukan itu juga sering kita blast ya, news-news seperti itu juga. Dan biasanya kita juga open nih, open dalam arti kata banyak orang yang menawarkan ya seperti ini podcast apa, ayo kita bicara ke publik, itu juga mau kita lakukan terus gitu ya. Ya mungkin salah satunya kayak paparan publik itu ya, setiap tahun memberikan ya juga, atau ada kayak sekuritas atau bank yang Pak mau nggak ini bicara dengan klien kami, ya kita bisa ayo silakan, ayo kita lakukan gitu. Jadi supaya lebih mengenal dan supaya lebih open kan kita nih. Lalu untuk mungkin dalam waktu dekat ini Pak, ada rencana corporate action apa yang terdekat ini yang mungkin bisa dilakukan? Nah, karena kita baru melantai juga ini. Iya betul. Jadi, belum ada ini. Masih Pak. Belum ada ya. Belum ada ini. Iya. Ya, ini kalau bicara mengenai perkembangan dari sektor bisnis yang terkait, Pak. Kira-kira proyeksi bisnis di Indonesia saat ini bagaimana, Pak, kira-kira? Kalau dari kita, Pak, dari alat kesehatan, ini masih oke, Pak. Masih strong ya. Masih menjanjikan ya. Masih menjanjikan. Ya, memang pasti kalau dalam kesehatan ada naik turunnya. Nggak mungkin naik terus, jadi tapi secara tren itu naik, masih naik nih Pak, overall tren naik Pak. Lalu untuk mengenai perbandingan antara supply demand-nya itu untuk kebutuhan dari OneMed ya, itu kira-kira gimana? Jadi ini sesuatu yang bisa dibilang kita masih harus belajar terus, karena banyak kejadian itu di mana kita mesti under supply Pak, demand-nya terlalu tinggi. Gitu ya. Jadi kita belum bisa nih, kayak kita ini masih perusahaan kadang-kadang masih konservatif ya pemikiran kita. Wah, jangan invest terlalu banyak nanti siapa yang beli gitu kan. Padahal waktu kita invest langsung kurang ini kapasitasnya. Habis jadi wah laku ini, terus langsung kurang. Wah, jadi orang kan kadang-kadang enggak enak ya kalau customer ini pesen ya ini bulan depan baru bisa dikirim gitu kan, enggak bukan hal yang bagus juga, tapi karena kita memang konservatif, jadi kita pelan-pelan gitu. Jadi kita karena memang waktu IPO ini, ya kita ada dana dan kita berani ini agresif, jadi bisa dibilang ini pertama kalinya nih kita berani agresif gitu. Lalu mengenai tentunya ada variabel-variabel bisnis yang mempengaruhi dari bisnis itu sendiri. Ini tantangannya apa Pak kira-kira? Kalau di industri kita Pak, satunya mungkin SDM ya. SDM ya. Jadi tidak ada sekolah atau industri kesehatan ini bisa dibilang di Indonesia sangat kecil Pak. Nah, jadi kita kayak SDM-nya itu belum ada yang benar-benar
wah fokus. Kita nih emang dari dulu kerjanya di alat kesehatan gitu. Contohnya kayak di Amerika, Jepang, sekarang mungkin Cina, itu kan mereka banyak industri ini. Jadi mereka udah ngerti apa aja yang harus dibuat, apa aja yang harus dipelajari gitu. Dan juga ekosistem. Ekosistem alat kesehatan Indonesia untuk manufacturing itu masih kecil. Masih kecil sekali, makanya pemerintah satunya TKDN itu kan untuk membesarkan ekosistem ini juga. Nah, tapi memang ini nggak bisa ya sehari jadi. Jadi memang pelan-pelan harus dibangun. Nggak gitu, ya. Mungkin nih kalau kepinginnya setahun harus ada semua. Ya, itu gak dalam mungkin, sekejap nggak mungkin gak ya. Mungkin. Semua ada tahapannya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Semuanya harus pelan-pelan, asal konsisten. Saya yakin lah, ini SDM pasti terbangun. Ya. Ekosistem pasti terbangun. Tapi ya gitu, harus pelan-pelan asal setiap tahun ada kemajuan nih. Jangan sampai stuck ya. Aja kan. Lalu mengenai jangkauan bisnis itu sendiri dari OneMed, itu kira-kira di mana saja, Pak? Mungkin kayak sasaran pasarnya itu seperti apa? Jadi kita perusahaan yang fokus untuk domestik, pasar domestik, Pak. Oh. Nah, ekspor kita ada, tapi memang kecil sekali. Bisa dibilang insignifikan. Tapi memang fokusnya ke pasar domestik dan yang pasti kita bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau kecil juga bisa kita jangkau. Dan kayak contohnya saya ini pernah pergi ke Derawan, Pulau Derawan di Kalimantan. Kalimantan. Tapi tahun 2014 mungkin Pak ya. Oh. Belum ada airport, belum ada apa. Iya iya iya. Nah itu saya ke sana, saya kelihatan nih tes hamil kita di apotek di Pulau Derawan. Iya, produknya lumayan lah ini. Iya, saya kelihatan wah ini jangkauan kita, saya juga. Itu tahun 2014, 9 tahun lalu ya. Saya ingat, jangkauan kita ini ternyata lumayan besar ya, kalau sampai pulau terpencil ini ada produk kita gitu. Jadi satu kebanggaan kita yaitu bahwa kita ini memang untuk rakyat lah. Iya. Kita ini memang membuat bisnis ini juga ada, bisa dibilang ada untuk kebutuhan rakyat, bukan hanya untuk profit ya. Jadi kita waktu itu sejarahnya juga melihat Indonesia ini kalau tidak ada produksi dalam negeri pasti akan ketergantungan terus nih dengan perusahaan-perusahaan asing. Nah makanya kenapa satunya juga kita membuat ini gitu. Nah satunya juga untuk kenapa setengah siasar bro ya. Jadi kita untuk masyarakat Indonesia supaya bisa hal kesehatan ini lebih affordable juga, itu satu tujuan juga sih. Iya. Memang saya sendiri kalau dengan OneMed itu sudah cukup familiar lah. Jadi dari masyarakat sendiri mungkin juga sudah mengenal lah, bukan hal yang baru gitu. Kayak contohnya waktu awal-awal pandemi itu harga masker kita pasti paling murah. Oh iya, saya ingat betul waktu pandemi itu udah mungkin nomor satu ini. Semuanya yang mengenai kesehatan karena hampir setiap warga itu butuh. Ya, saya ingat tuh, saya ngecek tuh masker kita paling murah ya. Saya memang waktu itu dalam keputusan kita, ya kita memang harus naikin harga. Kalau nggak naikin harga, soalnya orang yang lain-lain ini betul ngambilin, terus mereka juga jual dengan harga lebih mahal. Dengan mahal. Ya, jadi mau nggak mau tetap ya harus ngikutin ini ya. Ya, jadi kita naik, mau nggak mau harus naikin. Tapi harga kita masih dibanding yang lain jauh lebih murah. Lebih murah. Yang lain ada yang, waktu itu saya ingatnya gila-gilanya ada yang 150.000, 200.000. Kita 90.000 mungkin. Luar biasa. Jadi memang ya itu memang dari sisi kemanusiaan kita. Jadi saya waktu itu sempat bilang ke ada siapa ya, ada investor tanya, saya bilang ya jujur tahun 2020 itu angka kita kalau mau lebih tinggi bisa. Bisa ya. Bisa, cuman ya nggak manusiawi lah gitu. Mengenai perkembangan digital ini kan luar biasa sekali, Pak. Jadi dari tahun ke tahun itu selalu bertumbuh. Nah, kira-kira apa mempengaruhi, Pak, dengan bisnis dari OneMed ini? Oh, pasti, Pak. Itu jadi apalagi dalam sisi retail ya. Retail itu kita kalau nggak jualan di Tokopedia, Shopee, pasti omset kita berkurang gitu. Itu ya. Dan bukan omset berkurang, tapi satunya juga branding ya. Karena supaya tahu kan sekarang orang ngeceknya
melihatnya Tokopedia, Shopee, Instagram itu kan harus ada ya. Iya, iya, iya. Jadi itu kita sekarang harus berani Pak promosi di Tokopedia, Shopee, sekarang TikTok. Iya, iya, iya. Nah, itu harus berani gitu. Nah, juga bukan hanya dalam sisi retail, tapi dalam sisi pabrik juga harus berani mengikuti zaman gitu kan. Jadi sekarang banyak mesin-mesin yang lebih canggih, yang lebih otomatis, yang lebih yang apalagi dengan teknologi kamera, teknologi sensor itu kan berkembang terus. Jadi kita ngikutin zaman itu. Jadi misalnya dulu quality control orang yang satu-satu, sekarang pakai kamera. Dicekin aja satu-satu gitu. Misalnya nih untuk injection molding kita, itu kan moldnya kadang-kadang ada apanya, takut apanya nyantol. Nyantol kan nutup, rusak itu cetakan saya. Pasangin kamera supaya lihat tuh ada yang nyantol apa enggak. Kalau udah bersih semua baru nutup, bersih semua nutup. Jadi artinya mau tidak mau harus mengikuti Pak ya? Harus. Karena itu udah enggak bisa, kita enggak bisa meninggalkan. Jadi dan, paling tidak malah memanfaatkan ya dari medsos dan sebagainya itu bisa ikut meningkatkan dari pendapatan itu ya. Dan SDM kita Pak juga harus berani ngikutin Pak. Kalau enggak berani ngikutin dia enggak akan bisa maju gitu kan. Jadi mau enggak mau harus melek ya istilahnya dari digital ini. Dia harus bisa ngikutin ini juga ya. Iya, jadi tim engineering kita juga harus ngikutin ya kemajuan apa gitu. Iya, iya. Jangan tiba-tiba sensor ada baru dia enggak ngerti, wah kan. Jadi harus berarti tim engineering kita kalau di pabrik ya harus ngikutin nih tren apa gitu. Kalau dari tim sales marketing harus ngikutin juga kan tren sekarang ini apa nih Tokopedia atau Shopee yang lagi besar, gimana cara besarinya. Ini kalau ngomong retail Pak ya kebanyakan. Dari tim operasional dia harus berani pakai ini contohnya truk-truk kita dipasangin GPS locator biar tahu nih truknya beneran ngantar barang apa enggak. Juga sistem ERP kita harus lebih canggih kan, jadi jangan sampai untuk buat faktur dia 2 jam nah, itu kan buat faktur ya 1 menit selesai gitu kan. Jadi dan juga contohnya kebiasaan customer kita harus tahu kan ini dokter atau ini lebih senang di telepon atau senengan di WhatsApp atau gimana ini kan harus tahu kita gitu. Jadi kan mungkin nih mohon maaf tapi dokter yang lumayan tua nggak mau nih di WhatsApp banget ya jadul ini kurang ini kan harus ketinggalan dia harus ngikutin ini ya mungkin harus tahu kan dari segi kita juga harus paham ini gimana nih nge-approach-nya gitu apakah mereka masih lebih seneng harus mungkin yang muda-muda lebih nggak peduli kalau kamu datang harus ketemu face to face mungkin lebih nggak peduli lebih udahlah WA aja gitu kan kan itu juga perkembangan zaman jadi jadi kita harus paham juga itu jadi ya kayak WhatsApp itu juga harus ngikuti ya biasa kayak istri saya kalau di rumah udah nggak usah jauh-jauh malah sekarang TikTok jadi luar biasa itu dengan di rumah bisa ini. Jadi mau enggak mau mengikuti di sana juga ya. Jadi pengaruhnya luar biasa ya. Iya, itu jadi memang sosial media ini memang tool yang luar biasa untuk promosi. Itu harus diakui ya, Pak ya. Mungkin semua mengakuilah itu. Iya. Nah, ini kalau ngomong-ngomong masalah ini Pak, target dan outlook ke depan. Ini kira-kira dari OneMed bagaimana Pak kira-kira? Positif Pak, kita positif. Gitu ya. Ya untuk perusahaan kita berkembang sangat positif outlook saya dan juga untuk kesehatan Indonesia saya juga sangat positif. Memang bisa dibilang infrastruktur ini ya udah dibenahin sama pemerintah jadi kita sangat positif ini untuk 10 tahun ke depan ini. Saya yakin nih layanan kesehatan di Indonesia pasti lebih maju. Ya, soalnya melihat dari undang-undang kesehatan yang sudah barusan disahkan ini, saya melihat kayak akan bisa lebih berkembang ya dengan adanya kemudahan dokter terbaru, dia membutuhkan alat kesehatan, otomatis itu juga menjadi peluang juga ya Pak ya. Benar, ya. Jadi ini mungkin yang harus kita akui ya pemerintah benar kali ini melakukan RU kesehatan ini saya sangat positif dengan RU kesehatan. Ya saya kira
cukup jelas Pak kesempatan pada sore hari ini. Kami dari Jawa Timur berbangga dengan tambahnya anggota baru. Semoga OneMed akan tetap lebih maju, lebih berkembang seiring dengan perkembangan ini. Saya kira cukup sekian Pak Liana. Terima kasih atas waktu. Terima kasih banyak Pak Agus.